Bang Emil. Biasa bersafari di sana di gedung DPR. Mungkin karena ganjil genap, apakah mungkin karena mobilnya bensin gak nyala atau banyak kempes, gue gak tahu ya. Tapi ini membuktikan kalau DPR itu hebat, karena mereka bisa bikin meeting cepat-cepat. Ayo dong, Senin kan jadwal lu kosong, bikin meeting undang-undang perampasan aset, undang-undang masyarakat adat, ini kan meeting-meeting bisa bikin cepat. Kalau keputusan MK bisa langsung next day bisa meeting, masa yang lain gak bisa meeting? Itu aja sih. Oke, baik Kak Dovi, ini kan ditunda komitmennya seperti karena apa? Ada masalah dengan mobil atau kena ganjil genap. Semoga karena itu. Dan gue gak mau tiba-tiba malam-malam ketok palu. Gue gak mau malam-malam semua yang pulang tiba-tiba berita, breaking news, meeting malam-malam ketok palu. Gue gak mau itu terjadi. Kan itu sangat sering terjadi. Ya sebenarnya kan yang kita suarakan hari ini bahwa kepentingan rakyat tuh di atas segalanya gitu. Bahwa keanehan-keanehan yang terjadi gak bisa kita normalisasi gitu. Dan ini bukan lagi bicara tentang pilihan di Pilpres kemarin, tapi ini lebih pada, ya ini kepentingan rakyat pada akhirnya gitu. Jadi itu yang pengen kita suarakan, semoga apa yang kita aspirasikan pada hari ini, teman-teman semua yang berkumpul di hari ini, bisa didengar oleh para wakil rakyat kita yang ada di dalam. Ini juga bermaksud untuk DPR ikutin keputusan MK begitu Bang? Yang pastinya bukan mengikuti keputusan MK, tapi lebih mendengar lagi aspirasi dari masyarakat gitu. Itu yang paling penting sih sebenarnya, apa sih yang rakyat mau, dan keputusannya berdasarkan kajian-kajian yang bisa digodok oleh mereka. Jadi bukan anomali yang tiba-tiba responsifnya adalah tiba-tiba mengadakan rapat dan akhirnya mencoba untuk menganulir gitu, tapi harus ada kajiannya dulu gitu. Dan itu yang kita harapkan, DPR tidak hanya ngikutin egonya, tapi juga mendengar aspirasi dari teman-teman yang ada di luar sini.